Hadis lainnya dari Salman, "Idza kana ar-rajulu bi ardhi qayyin fa hanat as-salatu falyatawadda." Ini lebih jelas lagi. Kalau tadi pemberbala, di sini Nabi mengatakan apabila salah seorang di antara kalian berada di padang yang luas, ya, padang tandus atau padang sahara, fa hanat as-salatu, lalu datang waktu salat, falyatawadda, segera dia berwudu. Kalau ada air itu butuh segera berwudu. Fa in lam yajid ma'an falyatayammam. Kalau ternyata ada air, tayammum. Jangan malah tar aja lah, nunggu kali aja ada air. Tidak. Tapi tetap dia berusaha untuk mengerjakan salat di awal waktu. Kalau ada air, berwudu lah. Kalau ada air, tayammum lah. Iya. Fa'in aqama sallama'ahu malakah. Kalau dia bangkit mengerjakan salat, ya, dengan komat saja ikut salat bersamanya dua malaikat. Kalau cuma komat. Wa'in adzana waqama, tapi kalau dia azan dulu kemudian setelah itu dia juga komat sendirian nih. Dia yang azan, dia yang qomat, shalla khalfahu min junudillah ma la yura qafahu. Iya. Kalau tadi cuma dua malaikat, kalau di sini turut salat di belakang dia para tentara-tentara Allah dari kalangan malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Atau mala yura qarfah, yang sampai enggak kelihatan di mana ujungnya. Saking apa? Banyaknya. Gitu ya. Nah, jadi kalau antum mungkin ada uzur sedang berada di satu tempat di kejauhan, entah di tengah lautan, entah di tengah gunung, entah di rumah karena kondisi yang sakit, atau karena satu sebab uzur lainnya, Anda mau masuk, Anda mau mengerjakan salat, ya, azan. Kemudian sholat, maka Anda akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Dan muadzin juga jangan putus asa. Kalau dia ke masjid, dia yang azan, kemudian tidak ada yang datang seorang pun, akhirnya dia juga yang qomat, lantas dia juga sholat seorang diri. Jangan kapok. Ah, kapok saya, ngapain azan lagi, besok-besok gak usah azan lah. Jangan. Ya, bersabar. Makmurkan itu musala atau masjid. Ya. Dan kau tetap akan mendapatkan keutamaan besar. Gitu ya. Nah. Hadza shiratun mustaqim.